Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar setelah telukung stil, mania semua berjumpa lagi dengan saya di channel perkutut mania oncelang 21 pada konten kali ini perkutut mania oncelang 21 akan mengajak teman-teman semua untuk mengecek kandang perkutut milik perkutut mania oncelang 21 yaitu milik saya pribadi yang dimana kemarin terlihat indukan perkutut mengerami telurnya tapi saya eh, pada hari ini saya akan mencoba melihat Isi yang ada di sangkar, yang ada di sarang, ya, yang ada di sarang perkutut ini, karena eh, tadi saya lihat indukannya sudah turun ke bawah. Ya, kita coba lihat apakah sudah menetas, karena kalau saya cek di bawah belum kelihatan. Ininya hmm, belum kelihatan cangkangnya, teman-teman. Karena kalau waktu panas terik matahari kayak gini, oh telurnya ada dua, teman-teman. Nah, ini telurnya ada dua. Nah, ini ternyata gak menetas, teman-teman ini kalau dilihat telurnya terlihat hitam ya hitam ini artinya telurnya nggak bisa menetas karena terlalu apa ya namanya terlalu panas ini jadi antara kuning dan ininya mencair menjadi satu ini teman-teman kalau dilihat dari MPU-nya ini sudah nggak bisa ditetaskan ini karena nggak ada embryonya sama sekali. Nah ini udah nggak kelihatan embryonya jadi ini sudah pasti nggak bisa menetas ya teman-teman. Nah, mungkin karena faktor kemarin di sini juga buat dibuat lomba khususan, jadi eh, suasananya terlalu ramai, mungkin burungnya terusik sehingga nggak mau mengerami lagi. Nah ya teman-teman belum rezekinya nggak apa-apa yang penting tetap konsisten tetap lanjut untuk terus uh, melestarikan burung perkutut lokal ya ini dari sepasang indukan lokal teman-teman yang satu lokal jaringan dari sini lokal pikat asli dari Kabupaten Kendal yang satunya lagi atina hasil ngombio ya. Hasil ngombio. Bapak-bapak ini telurnya saya ambil biar nanti di sarangnya di teluri lagi ya. Telur lagi dan semoga bisa e, menetas dengan baik untuk selanjutnya. Dan ini tadi saya mau ngasih ini ya teman-teman ini asinan dari totok ikan nunus ini sudah sudah habis. Ini ada yang diangkat dari uh, ke sarang ini. Ada dua ini satu, dua ini. Sama ditambah bulu bulu ekor ini kayaknya yang lepas ditaruh di sarang ini. Karena kemarin sudah saya kasih akar-akar rumput kering, cuman uh, burungnya malah nggak suka. Ada dibuang ke bawah. Terus akhirnya E, mereka malah memilih ini sebagai hiasan hiasan untuk ditaruh di atas sarang burung ini ini sarang burungnya sudah terlihat e, kurang baik seharusnya memang harus diganti ya teman-teman cuman saya kalau pas mau beli itu lupa kalau pas beli pakan itu lupa dan posisinya juga kemarin masih mengeram jadi nggak bisa diganti-ganti ini telurnya saya ambil saya buang saja dan ini saya mau pasang lagi Uh, supaya burungnya cepat bertelur kembali, oke okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, hmm, siapa yang mau telur? burung perkutut ini telur burung perkutut yang tidak menetas dan tidak terlihat uh, sama sekali embrionya ya ini terlihat uh, kering dan hitam ini teman-teman ya yang ini jantan yang ini telur betina hampir mirip sekali cuman yang ini agak lebih besar ini teman teman dan lebih lonjong nah yang ini ya kalau di kamera tangan kiri ya kalau yang eh, aslinya ini tangan kanan ini tangan kiri ini terlihat eh, seperti sama cuman ini yang lebih lonjong ini ya nah ini yang yang ini yang lebih lonjong ini jantan ini teman 99% jantan yang ini betina ke itu dia teman-teman untuk konten pada hari ini semoga teman-teman semua bisa terhibur. Saya mau ngasih tips sedikit untuk peternak burung yang pertama harus tetap konsisten ya, tetap konsisten dalam memilih indukan burung perut -buru yaitu pilihlah indukan yang baik dan bagus dengan ciri-ciri suara yang besar, yang jantan dan yang betina, tentunya lenje ya teman-teman, lenjeh itu tidak terlalu giras jadi, dia, jika didekati sama sang jantan, betinanya itu eh, terasa nyaman. Ya, seperti itu, tidak kelebakan ke sana kemari. Itu artinya burung sudah mau eh, dikawinkan. Seperti itu, terus tips selanjutnya eh, untuk pakan pakan burung perkutut yang di ternak itu. Eh, jangan lupa dikasih apa, remesan dari pasir bisa dari e, tubuhkan batu bata bisa terus jadi tadi e, ikan unus ya itu sebuah jadi tambahan saja terus jangan lupa dikasih pur ayam ya baik ayam bertelur ataupun berdaging itu sebagai penambah protein supaya e, burung bisa cepat bertelur Nah itu saja untuk tips-tips e, menarik pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kumannya semua. Sekali lagi, buat teman-teman uh, yang sudah mampir di channel Perkutut Mania On, Celang 21 dan belum subscribe channel Perkutut Mania On, Celang 21, silakan subscribe channel Perkutut Mania On, Celang 21 dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video menarik berikutnya, cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut Mania on selang 21. Mantap.